Di video sebelumnya, aku kira El Prana bisa menang. Ternyata muncul bos toilet yang darahnya gede banget. Waduh, bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Sepertinya pasukan Skibidi Toilet ini sangat kuat dong. Dan pasukan kameramen kami tidak bisa mengalahkannya. Di video kali ini, El Prana akan ngajakin kamu untuk mengalahkan sekali lagi bos toilet yang sangat keren ini. Kumpulkan banyak sekali pasukan unit khusus kameramen biar kita bisa menang. Oke deh, nggak usah basa-basi. Selamat datang di El Prano. Prana nu banget. El Prana sudah mempelajari sesuatu. Kalau kamu tekan unit, tuh lihat El Prana hanya punya 2 pasukan aja. Jadi aku harus nambah, teman-teman. Cara nambahnya gini, pastikan kamu memiliki 100 koin. Tuh lihat tuh, ada bagian summon units. Kita bisa summon di sebelah situ. Harganya 100 koin, tapi El Prana cuma punya 38 koin. Kayaknya aku harus beli deh. Gimana kalau kita langsung beli 1000 koin, teman-teman? Mantap, aku udah beli 1000 koin dan langsung aja kita summon. Semoga El Prana bisa dapat banyak ya yang bagus-bagus ya. Please please semoga dapat bagus. Oke, aku cuma dapat beberapa yang rare dan satu yang uncommon. Tuh lihat tuh, ini dia unit-unitnya, teman-teman. Yang baru ada kameramen, ada juga TV man. Terus ini ada kamera woman tapi kayaknya nggak begitu berguna deh. Apa kita coba sekali lagi ya? Next aja deh kita cobanya. Sekarang kita akan langsung coba mainin salah satunya dari 5 map yang ada, teman-teman. Ini ada Toilet City, ada Kameran HQ dan juga Desert. Ada Palm Paradise dan Toilet HQ. Gimana kalau kita coba map yang lain? Kemarin kan sudah yang Toilet City tuh. Sekarang kita coba yang Desert. Ayo Pongki sama VM masuk ke sini. Seperti biasa, kita pilih yang isi dulu. Mantap, teman-teman. Musuhnya dari mana? Oh, dari sana munculnya. Bagus deh, El Prana udah langsung tekan aja ini TV Man-nya di sekitar sini. Kalau nggak salah itu si Pongki punya TV Woman. Kalau yang El Prana versi yang TV Man. Aku akan fokusin untuk gunakan TV Man ini biar lebih kuat, teman-teman. Jangan lupa untuk koin makernya, ini ada scientist. Kameramen ini bisa menambah koin, lebih tepatnya nambah duit, teman-teman. Nih lihat nih, ada di kursornya El Prana. Akan El Prana letakkan di sini biar koinnya dapat banyak. Ayo TV Man, berusahalah. Pipap, sepertinya kita bisa menang lebih mudah. Pipap, iya dong Pongki, kita harus menang. Semangat, semangat. Para pasukan TV Man dan TV Woman bisa mengalahkan setiap Skibidi Toilet ini, guys. CVM, kenapa kamu di situ mulu? Coba deh kamu bangunnya yang agak lebih depan kayak gitu tuh, kayak si Pong gitu. El Prana letakkan lagi di sini. Ternyata nggak bisa. Jadi El Prana disuruh upgrade, teman-teman. Oke, El Prana sudah upgrade ke level 2. Wow, gila, keren banget gak tuh. Ayo TV Man level 2 aku, kamu pasti bisa ngalahin toilet-toilet itu. Pipap, Pongki punya monster yang baru lah. Pipap, TV Man raksasa. Pipap, weh beneran Pongki udah punya TV Man raksasa. Gila aja nih anak nih. Gila, 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 gila. Pongki baru main tapi udah dapet yang kayak gini, teman-teman. Parah sih Pongki, keren banget tuh anak. Oke, kita lihat kekuatannya seperti itu. Gila, hebat bener. Wih, gila, semuanya terbakar. Waduh, 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 mereka lolos. Mereka lolos. Waduh, gimana nih teman-teman? Oke, kita akan taruh di sini, semoga bisa ya. Oke, mantap. Aduh, aduh, kurang. Kurang dikit. Ayo Pongki, gimana nih Pongki? Sepertinya kita bisa kalah kalau kayak gini, guys. Syukurlah, syukurlah. Aku akan upgrade deh karakter-karakterku ini. TV Man levelnya akan kutingkatkan biar cepet ngalahin Skibidi Toilet. Wah, parah. Ternyata semakin susah, teman-teman. Gila, mantap banget. Ayo, semangat. Wah, ternyata susah juga. Kukira aku bakal lebih cepet untuk menang, teman-teman. Setelah mendapatkan TV Man ini, ternyata susah juga. El Prana akan upgrade scientist CCTV Man ini biar dapat dolar lebih banyak. Nih, kita upgrade ya, teman-teman. Waduh, kurang duitnya. Oh, yang ini nih, mantap. Wow, semuanya terbakar dong, gila. Kayaknya kita bakalan bisa deh pakai yang mode lebih susah dari easy. Pipap, waduh, pipap, yakin nih pipap. Kenapa emang ya, Pongki? Nggak usah takut tuh, lihat tuh. Skibidi Toilet yang polisi aja bisa kita kalahin. Oh, yang CCTV Man ini keren juga, CCTV Woman. Dia bisa kayak dari jarak jauh. Wewewewewewewewewe. Ya ampun, ini toiletnya kok cepet banget nih jalannya nih. Yang awalnya pasukan kameramen, sekarang kita sudah pakai pasukan TV. Akhirnya El Prana bisa lebih kuat, guys. Upgrade dulu ya scientist kameramennya biar kita bisa dapat koin lebih banyak. Mantap, lihatlah. Ya ampun, gila banget. Keren banget gak sih kita, Pongki? Kita tunggu sampai dolar kita bertambah banyak. Yes, mantap, ada banyak nih. Saatnya untuk upgrade, teman-teman. TV Man-nya kita upgrade sampai max level. Tapi ini kayaknya TV Woman-nya si Pongki ini kuat banget deh, teman-teman. Tuh lihat tuh,
belum sampai CCTV men, tapi DJ toilet-toilet ini sudah terbakar hangus. Semoga nggak ada yang sampai kelolosan ya El Perana ya. Caranya upgrade lagi dan kita tunggu hasilnya, udah waves 12 nih. Wah, gila, keren banget gak sih? Wah, parah sih, kita kuat sekali teman-teman. Pongki, saatnya kamu upgrade TV Woman. Tipap, oke tipap. Ayo buruan di upgrade, masa dari tadi cuma level 1 doang nih TV Woman-nya nih. Sementara katanya Pongki gitu. Terang asem tuh anak. Oke, upgrade lagi teman-teman. Gila, ternyata si Ventia, dia membangun pasukan speakerman ini di bagian belakang. Ternyata dia berguna juga teman-teman. Mana ini semuanya udah pada level 3 lagi. Gila, keren banget. Oke, saatnya fokus untuk upgrade TV Man-ku. Kami tidak akan kalah ya dari pasukan Skibidi Toilet ini teman-teman. Walaupun yang ini masih kurang menantang, next deh kita akan coba ya yang level di atasnya easy. Ayo dong teman-teman, tulis di kolom komentar, ajarin El Perana cara mainin game ini biar El Perana bisa GG gaming. Komen yang banyak ya, nanti El Perana akan pelajarin dan ajak kamu untuk rekam bareng El Perana di YouTube. Kita upgrade terus TV Man-nya sampai max. Wah, gila, kuat banget. Sudah wave 15 tapi kita tak terkalahkan guys. Pongki, ini udah saatnya kamu. Oke. Sepertinya TV Woman-nya satu persatu udah ditingkatin nih levelnya sama si Pongki. Soalnya abis ini wave 20 Pongki bakal ada boss toiletnya. Iya Pipap, kita pasti bisa menang Pipap. Tenang aja Pipap. Oke, bagus deh kalau kayak gitu. Saatnya upgrade biar El Perana bisa dapat dolar lebih banyak. Wah, gila banget. Kuat banget kita nih. Belum sampai TV Man udah dikalahin sama TV Woman. Tuh lihat tuh, dibakar doang, udah kayak pemanggang aja nih. Kasihan ya Skibidi toiletnya kebakar. Nino, Nino, Nino. Keren banget El Perana. Ngomong-ngomong El Perana udah kayak penjaga pabrik ini Lia nih. Oh, lihatlah, ada Lars Toilet. Apakah kita bisa mengalahkannya? Wah, mantap, ini perkara mudah. Keren banget TV Man, TV Woman. Kita sudah ada di waves 18. Dua wave lagi, maka boss terakhir akan muncul. Oke, kita akan lihat. Gila, keren banget. Detik-detik kemenangan, Pipap. Sebentar lagi bossnya akan muncul. Jadi aku akan tambahkan lagi TV Man-nya. Oke, upgrade terus sampai max level. Duh, semoga kita bisa menang, teman-teman. Pipap, siap-siap. Habis ini bossnya muncul, Pipap. Jeng, jeng, jeng. Babak penentuan sudah waves 20 teman-teman. Bos pertama Lars Toilet. Oke, ini dia bos kedua, bos terakhir, bos toilet teman-teman. Duh, bisa nggak kita nih? Ayo, kita harus serang. Kita akan tambahkan TV Man di sekitar sini teman-teman biar kita bisa menang. Oke, kita upgrade terus sampai max level. Tambah lagi di sebelah sini. Waduh, udah nggak bisa. Oke, aku akan jual TV Man-ku yang lainnya biar kita bisa serang di bagian akhir. Ayo cepat cepat cepat, kita harus gerak teman-teman, kita harus gerak. Wah, ini susah banget nih, kita akan jual semuanya. Lalu kita akan pasang CCTV Man di sini dan kita akan max level. Oke, sepertinya kita bakal menang deh. Hey, kita menang. Gila, kita menang dong, gak nyangka banget. Habis ini kita coba level di atasnya easy. Gimana kalau kita coba pakai mapnya Palm Paradise? Ayo, ayo, sini, sini. Tunggu dulu Pongki, kenapa kamu pakai skin noob, boy? Wah, ngakak, ngebug gamenya nih. Sekarang saatnya untuk mencoba yang medium, teman-teman. Kita gunakan strategi yang sama, semoga kita bisa menang. Kita cek, tinggi sekali nih, panjang banget. Oh, ada di situ. Oke, El Perana akan arahkan karakter-karakterku di sini, guys. Wah, kok susah nih, bisa nggak kita nih? Semoga kita bisa ngalahin ya toilet-toilet ini ya. Bakal PR nih, bakal PR nih. Ventia, ayo bangun, bantuin. Ayo dong, pasang lagi itu pasukan-pasukan kamu. Duh, bisa nggak ya nih kita ya? Aduh, gimana nih? Ini salah satu temennya El Perana ngebug segala. Pongki, tolong kami, Pongki. Oke, semoga kita bisa ya. Ayo, kita tembakin mereka satu persatu. Lah, kok ngebug? Oke, mantap. Udah ditembak ya satu-satu ya. Duh, kenapa serangannya mini sekali sih? Woi, gimana nih? Belum-belum udah kalah aja kita, woi. Hei, bangun, hei, bangun. Kekalahan El Perana. Bisa kali ya kalau kita jual aja ya ini ya. Aduh, terpaksa deh. Eh teman-teman, kalian pasti bisa. Semangat, semangat, semangat. Tembakin mereka, semoga kita bisa menang ya. Ayo, please, 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 please. Ayo, terus, terus. Ayo lagi. Oh, kalah kita guys. Ngakak, belum-belum udah kalah. Apa-apaan ini? Loh. Eh, aku belum siap guys. Waduh, kok ini El Perana belum siap udah muncul aja nih. Parah, gimana nih dong? Susah, jalannya cepet banget woi.
Pongki, kamu ngeluarin apa sih? Ini kok gak berguna banget ini yang lagi Kalah pipa. Waduh, gimana deh? Mohon maaf loh ya kalau kita kalah ya. Ternyata Elperna masih belum siap teman-teman untuk level yang medium. Tapi gak apa-apa, karena next aku akan top up Robux yang banyak untuk beli koin sehingga kita bisa gacha. Semoga dapat unit yang lebih bagus ya. Aku harap di permainan berikutnya kita bisa main bareng lagi teman-teman. Oke deh, sampai jumpa.